Pada hari pertamanya setelah dilantik, Wakil Presiden, Wapres, Gibran Raka Buming Raka menerima kunjungan kehormatan dari Wakil Presiden Republik Rakyat Tiongkok, RRT, Han Zheng, di Istana Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Selatan nomor 6, Jakarta, Senin, 21 Oktober 2024. Dalam pertemuan ini, Wapres Gibran menerima ucapan selamat atas pelantikannya dari Wapres Han Zheng, dan menegaskan bahwa pemerintahan Prabowo Gibran akan melanjutkan kerjasama yang sudah terjalin baik antara Indonesia dan RRT. Wapres Han Zheng juga menyampaikan bahwa setelah pertemuan antara Presiden terpilih Prabowo dan Presiden 11 Jinping pada April lalu, Presiden 11 segera menindaklanjuti rencana kerjasama kedepannya dengan berbagai departemen terkait di RRT. Wapres Han Zheng menyatakan optimismenya bahwa hubungan baik antara RRT dan Indonesia tidak hanya akan menguntungkan kedua negara, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi kemakmuran regional dan internasional. Jangan lewatkan berita menarik lainnya hanya di channel Toba TV. Follow, like, dan subscribe channel Toba TV untuk mendapatkan informasi terbaru lainnya. Horas.